hati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan memang harus dengan ilmu kita dakwahkan. Tapi sebatasan apa ilmunya harus kita miliki? Nah, ini yang perlu kita pahami. Apakah kita harus menjadi kiai dulu, ulama besar dulu baru berdakwah? Tidak mungkin. Karena kalau kita, hanya orang yang alim yang sempurna saja berdakwah, maka tidak ada dai di permukaan dunia. Karena Allah katakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang punya ilmu, di atasnya ada lagi orang alim lagi. Ada lagi orang alim lagi. Jadi tidak ada orang yang alim sempurna di permukaan dunia ini. Karena setiap ada orang alim, ada yang lebih alim lagi. Oh, dia katakan saya belum mampu dakwah karena masih ada orang alim lebih saya lagi. Saya ingin belajar dulu. Hanya habis waktunya untuk belajar saja, mati dia. Kapan dia menjadi umat Nabi Muhammad yang berdakwah? Maka hati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Rahmah, beliau telah memberikan batasan berapa ilmu yang saya harus miliki untuk bisa berdakwah. Haji. Maka Nabi katakan balighu anni walau ayatan. Mudah sekali. Sampaikan daripadaku yang kau tahu walaupun hanya satu ayat saja. Jadi dimudahkan oleh Nabi, dan Nabi yang menafsirkan ini ayat. Setiap satu orang yang hafal satu ayat sudah diizinkan untuk berdakwah kepada orang lain. Itu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua ayat beliau katakan. Sudah lebih itu. Jadi setiap orang yang mengucapkan syahadah, maka dia mendapatkan izin oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Allah untuk mengajak yang lain kepada Allah. Hadim yang berkelas subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak harus belajar. Dan ini dalam sirah nabawiyah, sirah para sahabat, nampak. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kalau orang mau menyampaikan satu ayat yang dia dengar disampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan hari kiamat ya Allah. Mungkin tadinya di dunia wajahnya penuh dengan asap hitam karena kepulan rokok yang banyak. Tapi kalau dia mau berdakwah, dia akan berhenti itu merokok, dan nanti mukanya akan dicahayakan ya Allah. Ini janji Rasulullah SAW. Beliau sabdakan dalam hadis yang sahih, nadzarallahu mar'an. Allah akan mencahayakan wajah seseorang di hari kiamat. Siapa? Sami'a minna maqalatan atau maqalati. Mendengar dari kami satu hadis saja. Allah akan mencahayakan wajah seseorang yang mendengar dari kami satu hadis. Bukan 1000 hadis, 2000 hadis, enggak, satu. Kemudian fawa'aha, dan dia rekam di hatinya. Bukan direkam di HP, tidak, di hati. Kemudian fa'addaha kama sami'aha, dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Nanti akhirnya apa? Nabi katakan farabu baballaghan aw amin sami'in. Nanti berapa banyak orang yang di belakang dia lebih alim daripada dia nantinya. Jadi dengan kerja dakwah ini akan mencetak ulama-ulama di belakang dia di hari akan datang. Hadim Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat saja dia dengarkan, dia sampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan sebagaimana para anbiya di hari kiamat. Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Tadinya dia dihalang-halangi, diintimidasi, ditakut-takuti oleh orang Mekah. Karena Nabi SAW berdakwah kemana-mana di fase Zilmajannah, Sukul Uqqas. Ada bermacam-macam pasar, 3 pasar di sekitar Mekah. Maka Tufail ini ketika datang dari Daus, daerah Yaman sana, orang katakan, wahai Tufail, hati-hati kamu. Kalau masuk Mekah ini, di sana sudah ada seorang anak muda. Dia tukang sihir. Suka memecah belah antara suami istri, ayah dengan anaknya, memecah belah persatuan. Dan dia nih, kalau kamu dengarkan kata-kata dia, kamu akan tersihir, hati-hati. Begitu dikatakan, akhirnya Tufail katakan, akhirnya aku pun masuk Mekah, aku masuk, letakkan kapas di telinga aku supaya jangan mendengar suara itu orang. Tapi ketika Tufail ad-Dausi radhiyallahu anhu masuk ke Mekah, masuk Baitullah, dia lihat di depan Ka'bah ada satu orang pemuda wajahnya bersih. Wajahnya bersih. Karena tidak pernah kena asap wajah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata ini wajah orang baik, bukan wajah orang yang jelek. Kemudian dia katakan, saya pun mulai mendekat dengan Nabi SAW. Ternyata apa? Allah, walaupun saya letakkan kapas di telinga saya, tapi Allah enggan kecil memperdengarkan suara Rasul ke telinga saya. Jadi kekuatan daripada suara-suara dai mampu untuk menembus itu kapas. Dan saya dengarkan, dia katakan, saya ini orang yang labi, jadi orang yang pintar. Begitu pula sastrawan adib, mengetahui kata-kata yang jelek dengan yang baik dengan yang jelek, tak bisa bedanya. Kenapa saya harus takut dengan apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy? Dia dengarkan, ternyata ini ucapan Nabi, ucapan bukan ucapan manusia, tapi ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ikuti Nabi berjalan sampai ke rumah dia. Akhirnya dia katakan, ya Rasulullah, apa yang kau dakwahkan
Nabi bacakan Al-Quran, sehingga Tufail pun akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Setelah itu dia katakan, ya Rasul, izinkan saya untuk pulang ke kaum saya untuk berdakwah. Pulang ke kaum saya untuk berdakwah. Jadi ini dalil. Nabi tidak katakan, wahai Tufail, kamu itu baru satu hari masuk Islam. Tenang dulu, belajar dulu daripada aku. Alimkan dulu diri kamu ini. Kamu kan enggak tahu masalah mana bidah, mana bidah. Mana tauhid uluhiyah rububiyah, kamu enggak paham bagaimana kamu berdakwah. Apa begitu Nabi katakan, Pak? Tidak, langsung baru masuk Islam langsung berangkat ke kaumnya untuk berdakwah. Ini dalil, bahkan dengan dakwahnya Tufail tersebut akhirnya muncul orang yang lebih alim daripada tashkilan beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu pula satu orang Bedui, kasar dia datang ke Mekah, datang ke Masjid Nabawi di Madinah. Maka dia lihat mana Nabi Muhammad SAW. Bingung, dia enggak bisa membedakan karena penampilan Nabi hampir sama dengan sahabat. Maka dia berteriak, "Man minkum ibnu Abdul Muthalib?" Siapa di antara kamu anak Abdul Muthalib? Mana yang namanya Muhammad SAW? Ya saya, ada apa? Terjadi percakapan. Maka yang dia katakan, dia ucapkan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasul." Langsung dia pergi setelah dia menanyakan apa kewajiban-kewajiban yang dia kerjakan. Jelas sekali Nabi dalam waktu yang pendek saja, mengenai salat lima waktu, puasa, salat dan sebagainya. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, saya akan kembali ke kaum saya." Nabi tidak katakan, kamu kan masih kasar, masih keras, Bedui, masa berani dakwah? Duduk dulu, mondok dulu 10 tahun baru dakwah. Dia langsung berangkat. Maka Nabi katakan, siapa yang ingin melihat orang yang berjaya masuk surga, lihat orang ini. Allah. Ini hadirin suatu bukti yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahwa ini kerja dakwah yang Allah jelaskan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Dan memang dengan dasar ilmu, tapi ilmunya berapa? Memang itu untuk di... Fadilah banyak ketika kita belajar dan belajar, tapi syarat dimudahkan oleh Nabi SAW. Berawal dakwah dari satu ayat saja boleh kita mendakwahkan kepada orang lain. Inilah kemuliaan yang diberikan kepada Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, yang perlu kita pahami.